Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas. Pada video kali ini kita akan membahas komentar pelatih Shin Tae-yong usai kalah dari Timnas Vietnam pada laga perdana SEA Games 2021. Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Bermain di Stadion Viet Tri, Puto, pada Jumat, 6 Mei 2022, skuad Garuda Muda harus mengakui kekalahan dengan skor 0-3. Gol Vietnam U23 dicetak oleh Nguyen Tien Linh pada menit ke-53, Du Dong Hung pada menit ke-73, dan Do Le Phan pada menit ke-87. Dengan kekalahan tersebut, pelatih Shin Tae-yong tak mau berkomentar terlalu banyak. Dia hanya memberikan selamat kepada tuan rumah bisa memenangkan partai pembuka ini. Tidak banyak yang bisa saya katakan setelah kekalahan 0-3 ini. Selamat untuk Vietnam U23, ucap Shin Tae-yong setelah laga, dikutip dari laman Zimnis. Terlepas dari itu, Shin Tae-yong tak puas dengan beberapa keputusan wasit. Salah satunya adalah dengan meloloskan 3 kali momen pemain Vietnam U23 yang dianggap telah offside. Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengatakan keputusan wasit menjadi salah satu faktor kekalahan Timnas Indonesia U23. Perlu juga ditambahkan bahwa Vietnam U23 memiliki 3 kesalahan offside, tetapi wasit mengabaikan itu. Itu yang membuat kami kalah, tambah Shin Tae-yong. Dengan kekalahan itu, maka menambahkan catatan, Shin Tae-yong belum pernah menang atas seniornya Park Hang-seo. Padahal, kedua pelatih ini sudah saling bersua sejak di kualifikasi Piala Dunia 2022 dan Piala AFF 2020. Sejauh ini, sudah 2 laga dimainkan di grup SEA Games 2021 ini. Sebelumnya, sudah berlangsung laga yang dimenangkan Filipina U23 atas Timor Leste U23 dengan skor 4-0. Selanjutnya, Timnas Indonesia U23 wajib menang saat melawan Timor Leste U23 pada matchday kedua grup SEA Games 2021. Laga tersebut akan berlangsung pada Selasa 10 Mei 2022. Bagaimana menurut teman-teman?